Oke, selamat pagi sahabat Pio, Akang Ete, kalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di channel saya Pionda TV, channelnya orang Subang asli. Oke, hari ini saya mau berbagi resep ya untuk teman-teman yang baru datang, mbak-mbaknya. Berbagi resep cara memasak daging babi ya teman-teman. Ini saya masak daging babinya buat yang tour ya, buat hotel. Makanya banyak, tapi ya nggak apa-apa, ini bekas babi, ini nggak apa-apa. Oke, ini sekarang kita mulai panaskan ini ya teman-teman ya. Ini loh, oh ya maaf lupa, bahan utamanya tuh babi ya. Ini bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih sudah saya cincang, ada jahe, dan ini juga ada cengkeh. Lebih mantap lagi kalau dikasih kayu manis, katanya berhubung gak ada, ya udah ini pakainya kayu manis bubuk, merica bubuk, ada ini cincang atau gula yang seperti ini ya. Tambahannya itu tahu, nanti ada kecap asin, ada kecap manis, kecapnya orang Taiwan, ada arak masak, ya dikasih arak masak, dikasih cuka hitam. Oke, semuanya garam, pokoknya garam, gulanya kan pakai gula ini ya. Sekarang kita mulai memasak. Oke. 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 Tahunya potongnya seperti ini aja teman-teman. Potong dadu ya. Enggak beraturan, enggak apa-apa. Dia hanya untuk pemanis aja. Nih. Nanti biar yang icip-icip mah bosku ya. Biar nanti dia yang icip-icip sendiri. Apa kurang apa rasanya? Itu nanti dia yang icip. Penting saya udah masakin aja, jadi nanti dia yang icip-icip teman-teman. Oke, namanya kita kerja di daerah Asia ya pasti seperti ini ya. Makanya beruntung kalian kalau yang nggak pegang-pegang seperti ini, nggak pegang-pegang babi ya untung. Tapi kalau di keluarganya si nenekku ya harus. Oke. Kita boleh masukin itu teman-teman, boleh masukin apa namanya segala semangkuk ya, dimasukin kecap asin. Kecap asin ini kecap manis ya kalau di kita. Tinggal kita tunggu dia matang. Oke teman-teman, tunggu dia matang. Dan ini nanti ya kotorannya itu sama kayak daging kambing, yang di atasnya itu kita buang ya teman-teman, busa-busa yang di atasnya itu kita buang aja. Ini sudah ya, tinggal nanti tunggu dia matang. Seperti ini nih teman-teman ya, busa-busa yang seperti ini itu kita buang ya teman-teman. Ini sama kalau kayak kita juga ngerebus daging apa namanya, daging sapi kan ya, kita buang kan busa-busa yang seperti ininya. Ini juga sama ya teman-teman, kita buang. Nanti bosku marah ya kalau tahu ini nggak dibuang. Oke. Biar nanti si ibu saya yang nyobain ya. Oke. Ini sudah selesai. Nanti tinggal tunggu si bibi.
Oke, segitu saja teman-teman berbagi resepnya. Ini masak daging babi. Untuk kalian mbak-mbaknya yang disuruh masak daging babi, yang diharuskan, diwajibkan memasak setiap hari. Kalian bingung ada daging babi giling, mau dimasak apa ya, ini masaknya seperti ini juga boleh dipakai resep sama saya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, video dari saya segitu aja. Oke, selamat menyimak. Sahabat Tio, akan ete dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan kompor deh. Cus. Oke. Oke.